Hai, jumpa lagi kita dalam channel saya, Ayah Bidik Channel. Hari ni saya nak masak ni, ekor babi ni. Kita masak pakai Sprite, campur Sprite ni. Ni Sprite. Okey, cara bahasa pakai senang je. Cili kering, serai, bermerah, berputih. Halia dah, nanti saya ambil halia sikit. Ya. Belum tu saya potong babi semua ni. Waktu tercuci, ni kita hiris-hiris nanti. Bawah ni kita hiris-hiris dah. Okay, tutup guys, let's go on. Like a bird. Ni babi yang kita dah potong-potong dah. Ni pun bahan yang payah potong sangat. Biar macam ni dah bahan ni. Okay. Seterusnya, kita hidup api lah. Kita mula masak eh. Ni bawang ni kena iris juga. Dia susah lah bawang ni. Bulat tak cantik juga. Okey. Karena kita masukkan minyak untuk menumis bahan saja ya. Sikit je minyak. Untuk menumis bahan. Masukkan bahan ni. Dengan naik bau sikit, kita masukkanlah babi ini. Dia dah ni halia dah. Kita masukkan babinya. Gaul sekejap. Kita lumpung besar-besar itu babi ya. Kita potong besar-besar babi ni. Biar orang rasa makan babi. Biji seorang. Senang. Satu orang satu petul babi. Okey, seterusnya kita masukkanlah Sprite-nya. Sprite. Goncang tu. Oh, makiak sahabat. Kita pakai satu botol Sprite. Okey, bisik-bisik bahan saya pakai untuk perasa dia. Kita ada garam dengan lagi di motor. Sekurah, ni sekurah rasa pula. Tomato. Tomato ke tiram? Tiram lah salah ya, sorry. So tiram. Tu je lah. Dengan suka rasa ni. Tu je dia punya bahan dia. Okay. Manis. Manis. Ya. Lepas tu, sekarang ni, kalau tak cukup nanti kita tambah lagi satu botol lah. Kalau babi ni masih liat, kita tunggu sampai babi ni lembut macam dipuput angin bayu. Betul tak? Puput angin di tebu yang tak siap. Okay, tutup dulu. Tutup guys. Okay. Tutup guys. Love you all lah. Handsome. Kita sudah mandi. Tadai. Ya, itu dia. Oh, ini dia masakan Sprite atau keban. Ini dia. Lupa Sprite ni. Ini dia babinya. Okay. Seterusnya kita masukkan lah perasalnya. Masukkan sos tiram ya. Panas. Agak-agak lah. Cukup tu sos tiram tu. Kan masukkan. Jenis motor ataupun garam ni. Sama-sama boleh masuk. Jenis motor sikit. Dan garam ya. Ya kawan. Dan juga cukup rasa. Guys. Memahati, dia sedang cucu saya memahati tu guys. Lepas tu Poman tu tengah jadi keberman guys. Okay, lepas tu kita gaul. Gaul sampai rata. Dia sudah berbalik cantik, handsome. Dah lah bergaya handsome pula tu. Dah lah handsome bergaya pula tu. Aduh. Orang paling baik bergaya bak YouTuber dah akulah ke sana. Apa yang habis yang? Apa yang habis? Apa yang habis? Apa yang habis? Stay tu lu. Habis-habis ke gas habis? Habis gas, semua balik. Ini si gas balik. Ya, hai guys. Hai cucuku. Nanti saya kita baru balik dari sekolah. Nanti kita masak apa tu? Rasa sama-sama ya. Pak, ini ikan tuman. Ini lho, saya merasa dulu. Ikan tuman hidup ini, Pak. Berjulau. Dia hidup ke julau. Saya ambil, saya pancing dia ke tempat tu. Merasa lho, kuah dia. Wow. Kita ambil sudung
Nanti, nanti kamu rasa. Okay. Ini belum masak lagi nih, belum lembut lagi babi ini. Gelabah. Sikit lagi, sikit lagi. Sabar, sabar, sabar. Sudah kelaparan ya, guys. Kelaparan ya. Guys, kita tutup dulu. Tunggu masa 10 minit macam tu masak nih. Ya. Leave it all. Ingat. Okay, masakkan nih. Kita dah masak dah. Ha, kita boleh angkat. Angkat dulu. Lepas ni kita akan masak sup kuah dia. Okay, kita angkat dulu semua ni. Dah ada pasti. Ya, salah. Manis, bau tau. Tenang kaya yang sampai, dia. Sampai dia bau tadi, Pak. Sampai dia jikeng. Sampai dia laut. Sampai dia laut. Jadi dia nak kuman lagi. Ini dia. Mereka tu saya nak buat, buat kuah dulu. Situ kan? Lebih awal. Kita proses membuat sup dia. Kita ada pakai tepung jagung untuk memekatkan kuah dia. Tengok dia. Dia kuah dekat. Tahu dia. Ha, tengok kuah dekat dah. Tak lagi, mantap lagi. Ha, tak kuah dah. Okey, dah siap dah kuah ni. Teruslah tuang ke dia dalam ni. Tak panas. Okey, dah siap. Okey, sama rasa dia. Kuah dia. Nang antap siri. Dan jangan lupa like, komen, subscribe channel saya. Jumpa lagi besok, bye-bye. Jumpa pemakan ni. Love you all. Kita makan, kita baca doa dulu untuk berkati makanan kita pada malam ni. Kita berjemput live by the sun. Okay. Maju ya. Jangan lupa like, comment, subscribe.